Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang isinya cuma baca. Oke, dan untuk kali ini gue mau memberikan sedikit tips ya. Tapi sebelumnya ini gue kasih gambaran sedikit ya. Jadi di sini seperti yang udah gue katakan yang dulu-dulu bahwa untuk pangkat skill tertinggi ya? Jadi tingkat tertinggi dari skill di karakter ini adalah potensial tier 6 untuk sementara ya. Sebenarnya ada 8, cuman ya ada 8 yang masih kebuka itu sampai 6 ya, cuma sampai 6. Dan di sini untuk mendapatkan potensial tier 6-nya harus mempunyai yang namanya bintang 6 ya. Untuk membukanya itu harus bintang 6 dan juga menyertakan 3 karakter lain ya. Jadi karakter itu pendukung. Jadi misalkan di sini ya. Untuk yang kedua itu crew star level reach 6. Jadi minimal harus sampai bintang 6 ya. Terus untuk ini kan contohnya gua ambil Magellan. Nah, jadi untuk syarat dari naiknya potensial tier 4 ke tier 5 itu harus menyertakan yang namanya MH Guard atau apa ya, Muhammad Haji Guard mungkin ya. Dan Teach ada juga Snakeman Luffy ya. Jadi ini untuk si Magellan dan lain-lain ya, ini cuma contoh ya. Dan untuk kenapa gua sebut pangkat tertinggi ya dari skillnya, karena di sini jika udah mencapai tier 6 itu skillnya udah mentok ya. Jadi mulai skill-skillnya itu di-upgrade ya. Mungkin kalaupun seperti yang lainnya ya, itu kan hanya untuk memperkuat ya. Misalkan di Gear Quench itu apa namanya ya, untuk memperkuat ya. Memperkuat dari serangannya. Jadi nggak bisa yang namanya menambah skill ya dari karakter ini. Kalau di potensial itu bisa menambahkan skill ya. Nah, kalau di Gear Quench itu menambah yang namanya apa ya, semacam block rate dan juga damage resist, initial rate dan juga lain-lain ya. Jadi nggak bisa menambah yang namanya skill, sepengetahuan gue seperti itu ya. Nggak tahu kalau mungkin ada dari kalian yang mungkin bisa menambahkan skill, mungkin sebenarnya nggak bisa ya. Yang bisa hanya untuk menaikkan, bukan menambah ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini gue nggak bahas tentang ini karena gue sudah sering membahas tentang potensial. Yang gue bahas adalah syarat untuk menaikkan potensial, yaitu mungkin kalian pernah tahu yang namanya, wah nggak ada ya ini, sebentar. Gue cari dulu. Jadi di sini mungkin di ini ya, nugget ya. Jadi di sini ada yang namanya Cross Total Crystal Level Reach 600 ya. Cuma gue nggak bahas ini. Jadi gue mau bahas gimana caranya farming dari kristal itu ya, cara cepet ya. Jadi di sini tentu kalian yang senior udah tahu ya, Cross Total Reach Level 600. Jadi ini upgrade total kristal totalnya 600 dan gue udah bahas ini ya. Dan sekarang yang mau gue bahas adalah cara cepat farming ini bagi kalian yang masih baru ya. Yang udah lama atau yang udah senior pasti tahu ya. Atau mungkin sudah bersih, clear semua untuk panennya. Nah, untuk panennya di sini ya. Gue ambil contoh ini ya, sebentar. Gue ambil yang paling bawah aja. Di sini untuk yang paling bawah ya. Ini kan udah ya, misalkan nah sini ini kan udah activate semua, udah diambil semua ya. Tinggal yang belum, gua tadi udah nengok sedikit si siapa ya. Kalau nggak salah ini ya. Ini, nah ini kan belum ya. Dan ini pasti kalian nanti yang belum tahu triknya ya, pasti ini, wah ini bakal lama ini, apalagi gamenya ini kan agak lumayan lemot sih ya. Oke, tapi satu lagi tadi ada yang ketinggalan ya. Jadi untuk tier 2 nya itu 600 ya, 600 total 600 upgrade kristal kan.
Terus untuk yang tier 6-nya kalian harus upgrade sampai 1200 ya. 1200 totalnya. Jadi terus itu pun hanya yang minimal ungu ya, bisa ungu, bisa oranye, bisa merah, yang pasti minimal ungu. Biru enggak bisa ya. Minimal ungu dan 1200 untuk total. Dan di situ kalian kalau ingin mendapatkan total segitu ya, kalian paling enggak itu harus ambil semua yang namanya resonance list-nya atau hadiah dari resonance list ya. Karena di situ untuk satu kru itu lumayan jumlahnya 500 ya. Kalau enggak salah untuk upgrade 1200 untuk semuanya itu total 1200 itu kalau enggak salah mencapai level minimal 67 ya. Jadi minimal 67 untuk kristal totalnya, dan itu kira-kira habis berapa ya? Mungkin sekitar 80.000 atau 90 atau hampir 100.000 ya. Hampir 100.000 kristalnya. Dan di sini kalian wajib yang namanya ini ya, ambil itu yang pakai belly aja, enggak usah yang pakai diamond ya. Itu kenapa? Itu nanti jika kalian ambil, udah diambil itu bisa kalian jual untuk mendapatkan yang namanya kristalnya. Jadi seperti ini ya. Dan ini lumayan sih ya. Lumayan buat kumpul-kumpul. Jadi kalian yang punya angan-angan untuk menaikkan potensial sampai tier 6, kalian harus rajin yang namanya beli itu jika beli kalian banyak ya. Jika nggak banyak ya udahlah, ambil yang gratis aja sih ya. Atau cukup dengan farming di sini ya. Oke. Jadi gue mau kasih cara cepat ya, kalau menurut gue cara cepat untuk farming di sini yaitu kalian harus kebuka yang namanya Advanced Resonance ya. Jika kalian belum dapat atau belum Advanced Resonance terbuka ya, bisa pakai medium ya. Cuma kalau medium nanti ada dua resonance kemungkinan nggak terbuka, yaitu yang paling banyak 8 ya, future dan upright kalau di sini ya. Soalnya ini beda-beda ya. Kalau misalkan gue ambil si Arlong ya, Arlong itu nanti yang keluar adalah Deadwood dan juga Chaos ya. Jadi berbeda. Nah mungkin ada pertanyaan, bang yang paling bagus itu dial yang tipe apa? Nah ini dia, gue juga gak bisa jawab ya. Yang pasti jika kalian ingin upgrade itu kalian lihat yang bagian, gak bisa diklik ya di sini ya. Kalian lihat yang ini ya, yang apa ya, sebentar-sebentar gua lihat di mana ya daftarnya ya, mungkin di sini ya. Nah ini bisa dilihat yang bagian sebentar bonus ya. Jadi ini bisa dilihat di bagian bonusnya ini ya. Jadi damage ini, damage bonusnya segitu ya. Jadi bagian bonus ataupun reduction ya. Kalau reduction itu damage reduksinya segitu ya. Jadi kalian jika punya karakter mungkin mungkin kalian apa namanya build karakter ATK. Build karakter ATK itu mungkin yang bagus biar cepat apa biar damage-nya meningkat, itu kalian pasang yang bonus ya, damage bonusnya. Jika kalian mungkin build defense yang reduction ini bagus ya. Jadi itulah tipsnya untuk memilih dari dial ini ya. Oke, dan kita lanjut sekarang, lanjut ke caranya. Jadi cuma seperti ini ya, mudah caranya ya. Kalian tinggal pencet auto fill in terus pasang atau pencet yang paling atas ya, Deadwood. Terus setelah itu pencet auto fill in lagi yang bawahnya, Chaos. Terus auto fill in lagi bawahnya lagi yang Depth. Terus auto fill in lagi yang bawahnya lagi Initial Resonance. Dan terakhir Steady. Jadi cukup 5 kali ya. 5 teratas dari Advanced Resonance. Dan nanti tinggal buka yang hadiahnya ya, ini tinggal collect ya. Nah kalau setelah collect, nah ini kebetulan udah keambil semua ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot pilih ini apa yang belum, ini apa yang belum ya. Tinggal gitu aja ya. Ini kebetulan semua udah kena. Kalau sudah, ini kita tinggal lepas lagi auto removal ya. Terus dipindahkan ke karakter atau crew yang lain. Sama ya. Dan gua pilih Nami aja sih.
Nami, Nami belum ya? Nami belum. Oke, dan 1 2 3 kelas 4 aja gua kasih 4 ya. Contohnya 4 ya. 4 terus kalian buka di sini. Nah. Maka yang kurang adalah itu ya, ada honor, price, failing dan juga comfort ya. Jadi ini kalian nanti bisa melanjutkan yang namanya ini dan dicari namanya. Di sini sudah ada semua di advance atau di yang bagian akhir itu sudah ada semua ya di advance resonan. Kalian tinggal nyari di situ, nggak usah balik ke yang basic ataupun yang medium. Nah ini kan price resonan ya, yang kurang price resonan. Jadi kita tinggal pilih atau cari yang namanya price resonan. Ini dia price ya. Jadi cukup seperti itu dan selesai ya. Jadi cara cepatnya seperti itu. Jadi kalian nggak perlu yang namanya nyari ini yang belum apa, yang belum apa. Yang penting advance resonan terbuka bisa cepat, itu aja. Oke, dan itu aja untuk tips kali ini dari gua. Thanks for watching. I'll be back. Ciao.